Nasir rahimahullah ta'ala wa ala wa rahmatullahi wa rahmatullahi amin. Qala Allah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikum fadhukuhu wa anna lil kafirina adzaban nar. Zalikum demikian itu. Al-azabul waqi'u bihim, azab yang terjadi kepada mereka. Fazukuhu, fazukuhu, maka rasakan olehmu akan dia azab. Ayyuhal kufaru, wahai orang-orang kafir, di dunia, di dunia. Wa anna lil kafirina, dan bahwa bagi orang-orang kafir, fil akhirati, di akhirat, azab an-nar, mendapati azab neraka. Ini bagi orang-orang kafir. Begitu pula orang muslim kalau dia berbuat dosa, ya, berbuat dosa enggak taubat. Maka oleh karenanya kita berusaha jangan berbuat dosa, ya, kecuali dosa yang kita enggak sengaja, enggak tahu. Oh, itu dosanya, taubat. Jangan sengaja berbuat dosa, jangan. Udah tahu ini dosa masih dikerjain juga. Itu namanya olok-olok Allah, berbuat dosa dengan sengaja. Ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwallihumul adbara. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfa. Zahfa, apabila kamu bertemu kepada orang-orang yang kafir, ya, yang akan menyerang, yang menyerang kamu tentunya, ay mujtami'ina, mereka berkumpul untuk menyerang, karena mereka salatihim yazhabuna, seakan-akan bahwa seperti bahwa mereka itu karena banyaknya mereka, ya, yazhabuna, mereka ingin menyerang. Fala tuwalluhumul adbar, maka janganlah, ya, janganlah kamu berbalik membelakangi mereka yang takut. Munhazimina, mundur, jangan, hadapi, hadapi. Ada orang kafir yang nyerang kita, hadapi. Nah, kalau kita bagaimana di sini kehidupan kita, ada persoalan, ujian nama kita datang bertubi-tubi silih berganti, jangan kabur, hadapi. Kita punya masalah ini, hadapi, selesaikan, biar lulus ujian. Jangan tinggalkan, pergi, kabur, jangan. Kalau kita tinggal kabur jadi PR, akan jadi PR itu. Kalau kita tinggal kabur jadi PR itu persoalan. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, hadapi. Kalau kita salah, minta maaf, tobat, jangan ulangi lagi. Begitu. Jangan ada persoalan, kabur, tinggal. Ini akan jadi PR dan orang akan menilai kita buruk terus. Enggak ada klarifikasinya. Hadapin. Kalau kita salah, tanggung jawab.
pikir kita kalau kita lari kita jadi bagus gitu ya. Enggak, malah mungkin jelek. Yang bagus tuh hadapin, salah minta maaf. Lebih gentle itu daripada kabur. Orang sekarang kan kadang begitu, biarin dia bohong lah, yang penting iya iya apa enggak dihukum kan enggak ketahuan. Kalau kita orang udah tahu kita bohong lalu kita mengelak, ini buruknya kita nambah, buruknya kita nambah. Pertama itu perbuatan yang jeleknya kita kerjain itu na'udzubillah. Yang kedua tidak mau mengakui salah. Ini orang akhlaknya jelek, tahu salah, berbuat salah, tapi enggak mau mengakui salah, enggak mau minta maaf. Padahal salah, enggak mau minta maaf. Ini yang begini jangan. Kita jaga jarak, jangan berteman sama dia. Ada orang kayak begini. Jangan, apalagi jadiin pasangan hidup kalau ada orang kayak begini, jangan. Udah salah, enggak mau minta maaf. Baik laki maupun perempuan. Udah salah, tapi enggak mau minta maaf. Jelek orang sudah ini. Akhlaknya buruk. Kita jangan seperti itu. Kalau kita salah, minta maaf. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِكِتَالٍ أَوْ مُتَعَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ, dan siapa saja yang ya berbalik membelakangi mereka, mundur gitu, kabur, lari ya. Yauma izin, ketika itu ayyauma liqa'ihim, hari berjumpa mereka, duburau ya, di belakangnya ya, artinya membelakangi ya, kabur. Illa mutahayyizan, orang kalau membelakangi kan begitu, kabur kan membelakangi munggungnya itu, jelari itu belakang. Illa mutahariban, kecuali mutahariban ya, untuk siasat. Munatiban, berbalik, dia mundur untuk siasat, gak apa-apa itu mah. Memang harus ada siasat. Likitalin, untuk perang. Untuk perang. Bi'ayyuriya'um al-farrata makidatan wahuwa yuridul karrata. Dengan bahwa ia perlihatkan mereka, musuhnya itu diperlihatkan, al-farrata akan kabur. Iya. Makidatan, sebagai tipu daya, sebagai tipuan aja ya, siasat. Wahwa yuridul karrata, padahal dia hendak ya, ingin kembali lagi. Itu mah gak apa-apa. Au mutahizan, mutahizan maknanya munadman, munhadoman ya, menggabungkan atau menggabungkan diri, ila fi'atin, kepada satu kelompok jamaah, satu jamaah dia mundur untuk bergabung kepada jamaah lain, minal muslimin, dari mereka muslimin, yastanjidu biha ya,
yastanjidu bihadha, ini apa, yatlu min hal auna, dia mencari pertolongan, menuntut pertolongan. Jadi menjadi, artinya apa, yang menjadi ia berani, yang menjadi ia berani. Jadi berani itu digabung sama-sama, nanti ditolongin. Fakot ba'a, maka sungguh ia ba'a roja'ata kembali bi-godobin, dengan mendapati kemurkaan minallah daripada Allah Ta'ala. Wa ma'wahu jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Wa bi'sas masiru, neraka jahannam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Al-marji'u hiya, tempat kembalinya itulah dia. Wa hadha makhsusun bima idza lam yazidil kufaru ala dhifi, ini adalah dikhususkan dengan sesuatu apabila tidak ya melebihi orang-orang kafir ala dhifi, atas lipat ganda, maksudnya ya atas satu kali lipat kaum muslimin. Ya, apabila tidak melebihi orang-orang kafir atas satu kali lipat kaum muslimin. Fala falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. Wa idza ramaita iz ramaita walakin Allah rama. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. فَلَمْ تَقْتُلُهُمْ, maka tidak kamu bunuh mereka. بِبَدْرِ بِبَدْرِ di Badar, بِقُوَّتِكُمْ dengan kekuatan kamu. وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ, akan tapi Allah Ta'ala membunuh mereka. Binasri dengan menolongnya. Iyakum akan kamu. Ya, binasri ya, dengan menolongnya dengan kamu. Ya, iyakum akan kamu. Ya, Allah, jadi Allah yang qatalah, membunuh mereka, perangi mereka. Wa ma ramaita, dan tidaklah engkau melempar ya Muhammad a'yunal qaumi, akan mata-mata kaum. Iz ramaita, ketika engkau melempar. Bil hasa, di situ bil hasa ya, bil hasa ada dua di sini. Bil hasba'i, sama artinya, kerikil juga. Hasa kerikil, hasba juga kerikil. Oleh anak kafan minal hasba, karena bahwa satu lapak tangan, iya, minal hasba daripada kerikil, la yamla'u uyunal jaisil katsiri biramyati basharin, tidak memenuhi dia akan mata-mata tentara yang banyak dengan melantarkan satu manusia. Ya. Artinya pada sini alasan bahwasannya yang lontar itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia aja enggak tepat, enggak bisa itu. Ini di sini ada ikut campur Allah. Bukan ikut campur, ada Allah di sini. Walakin Allah ar-rama, dan sesungguhnya Allah, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang melontar. Bi'isali dhalika ilaihim, dengan menyampaikan demikian itu kepada mereka. Fa'ala dhalika liyakhalul kafirina, ya lakukan demikian itu supaya mengalahkan orang-orang kafir. Jadi supaya kalah orang kafir itu, Allah lakukan itu.
Jadi kalau begitu yang melontar itu bukan, yang menimpa itu bukan manusia, Allah Subhanahu wa taala. Waliyubla mu'minina minhu bala'an ata'an hasana. Ya. Dan supaya ya waliyubliyal mu'minina. Dan supaya Allah memberikan kemenangan kepada orang mukmin minhu darinya balaan ataan pemberian Allah memberikan tuh. Allah memberikan yubli memberikan ataan walaan ataan pemberian hasanan yang bagus wal ghanimatu itul ghanimah innallaha samiun sesungguhnya Allah Maha mendengar liqawamihim atas perkataan mereka. Alim lagi maha mengetahui bi awal dengan keadaan-keadaan mereka. Dalikum wa annallaha muhinu muhinu kaidil kafirin. Demikian itu adalah bala al-ibla'u hakun. Bala itu hak. Dan bahasanya Allah Ta'ala wa annallaha muhinu mud'ifun. Allah Ta'ala melemahkan kaidil kafirin, tipu daya orang-orang kafir. Allah Ta'ala.